Selamat sore. Hari ini saya mau mencoba menaburkan buah biji tomat mawar ini ya. Ayo ikutin vlog saya. Tunggu. Dalamnya tomat mawar ini seperti ini ya. Jadi saya mau ambilin bijinya dulu. Ditunggu. Setelah saya ambil bijinya yang tomat mawar atau tomat ranti tadi, ini ya bijinya hijau-hijau, mudah-mudahan tumbuh. Dan saya mau panen cabai rawit dulu karena stok cabai di kulkas sudah mulai habis. Ini cantik banget sebencet. Saya mau panen, mau taruh di kulkas, waktu-waktu perlu tinggal ambil ya. Biasa bisa untuk bikin sambal rawit atau untuk masak mie juga bisa, atau bisa untuk tumis sayur, untuk makan gorengan dan lain-lainnya. Ya, semakin dipetik semakin banyak cabangnya dan semakin banyak pula bunganya. Apalagi jika dipangkas, cabangnya semakin banyak, semakin rimbun ya. Apalagi dikasih sama pupuk itu, telur dan micin. Tapi saya nggak pakai ini ya. Saya biasa aja, alami. Alami aja segini, tumbuh terus dan berbuat terus, apalagi dikasih pupuk tambahan ya. Ini hanya kohe kambing dan tepung tulang ikan aja. Cukup dapat segini. Lalu sebelum saya mau menaburkan, saya mau lihat dulu deh, ada tomat-tomat tuh udah pada kuning. Sebelah sini bisa diambilin. Tuh. Ya. Ini sudah pecah, kalau nggak diambil busuk nih, sayang kan. Ini juga nih kepada kuning, yang ini juga di atas udah kuning. Ini kan udah pecah ya, nanti kalau nggak diambil busuk kan sayang. Nah, ini juga sudah mau pecah, ambil aja. Dan sebelah sini ada lagi. Sini juga ada. Udah ada yang makan kan? Tuh, sayang kan? Buat jadi pupuk aja. Tuh yang hijau-hijau aja udah dimakanin. Di sebelah sana juga ada tadi hijau-hijau, sudah pada dimakanin. Nah, karena hujan terus nih ya, becek basah, jadi kita nggak siram. Ini saya perlihatkan perkembangan melon nih, sudah pada menjalar dan banyak bunganya, dan bahkan ada calon buahnya tuh. Itu ya, tuh banyak bunganya ya. Dan sebelah sini juga, ini juga melon, dan ini melon golden juga udah berbunga. Nah, sebelah sini juga ada nih, ini juga melon ya. Nah, ini juga melon, dia sudah menjalar, berbunga banyak. Dan ini juga melon, dan labu juga banyak. Ini labu. Ini labu yang saya masih penasaran, karena itu tekstur daunnya tuh halus, selembut kulit bayi ya. Gak ada duri-duri, gak ada bludru gitu. Seperti menyentuh kain bludru gitu loh. Halus banget, gak tahu ini labu apa. Daripada penasaran, nanti kita google atau kita tunggu buahnya. Nah, kalau ini semangka madu. Yang ini juga semangka. Itu ya. Bijinya semangka ini. Semangka.
Dan di sebelah sini juga ada, kemarin kan banyak udah saya pisah-pisahin, yang melon juga saya pisah-pisahin ya, tinggal sedikit itu yang di situ. Labu juga ada nih, labu kuning, ini juga labu kuning. Nah, saya sudah ada tanam, ini melon ya, saya juga ada tanam di bagian dalam. Kemarin sudah saya panen, itu saya pindahin di sini yang labu-labu kecil, mudah-mudahan bisa hidup ya. Nah, saya mau menabur tomat mawar ini sekarang ya. Cuman saya masih bingung mau taburin di mana. Ya bisa jadi saya taburin beberapa tempat dulu. Oh ya, dan sebelum menabur saya mau panen ini. Ini bawang putih tunggal ya. Gak mau gede nih umbinya, tapi batangnya udah layu. Nih dia hanya umbinya tumbuh segini, satu. Pantes mahal ya. Dalam satu biji yang saya tumbuh lebih besar dari ini hanya menghasilkan satu. Dikit sekali ya. Pantes ya mahal ya bawang putih tunggal ya. Kalau satu menghasilkan satu ya gimana untung ya. Bingung juga ya cara jualannya, makanya jarang ada yang menjualnya ya. Nah, hari ini kita dapat panen cabai dan tomat. Saya mau menabur. Ini ada bau-bau kutu yang kutu kebul itu loh. Bau banget. Bau kutu sayur. Nah, saya mau menabur di sini deh sedikit. Panen terhentinya. Sini. Coba saya tabur nanti kalau sudah pada bertumbuhan baru saya pindahkan ya. Saya tabur di beberapa tempat biar dia bisa menyebar. Di sebelah sini juga saya mau coba lagi. Ini juga labunya masih kecil, saya coba tabur di sini. Sini tanahnya gembur ya. Tapi kalau sudah tumbuh baru dipindah-pindahkan ke pot yang lain. Dan di luar juga mau saya coba taburkan lagi. Tapi di mana ya saya bingung karena pot ini terbatas. Yang dipengen ditanam itu banyak. Nah, di sini aja. Di sini. Sini kemarin juga bekas tomat ya. Ini ada melonnya juga satu. Coba tabur aja. Kan enggak terlalu panas di bawah pohon. Jadi dia nanti bisa bertumbuhan. Dan tinggal kita pindahin. Sama di sini juga deh. Ini belum pernah nih nunggu tomat di pot yang ini. Udah ya. Nah, sekian dulu vlog dari saya. Karena hujan terus saya nggak siram, jadi saya hanya ke atas menabur benih, bikin vlog dan panen-panen sedikit. Nah, sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat sore.